Selain membantu percepatan program vaksinasi, aparat keamanan TNI Polri juga turut membuka dapur umum untuk memberikan makanan bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Dapur umum yang berlokasi di Denbekang 18 Kasuari merupakan kolaborasi TNI Polri yang dibuka semenjak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Perharinya akan disiapkan kurang lebih 400 paket makanan. Setelah dipaketkan, makanan tersebut akan dijemput oleh Babin Kamtibmas dari masing-masing distrik dan kemudian dibagikan ke masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Per hari kita siapkan 400 orang tiap harinya. Diberikan kemana aja nih? Diberikan ke isoman ada 3 titik, yaitu Sorong Timur, Sorong Barat, dan Sorong Kota. Nanti yang mendistribusikan kan kita, Babinsa dan Babin Kamtibmas. Diharapkan aksi kemanusiaan ini dapat membantu meringankan beban pasien yang sedang berperang melawan virus corona agar dapat kembali pulih. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.